Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini di channel kami Syafias ID, kami akan memberikan ilmu warisan tanah Banjar yang bernama Kalsel atau Mandi Tujuh Bidadari. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdiri, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Kalau di tanah Kalimantan, khususnya tanah Banjar, tidak asing lagi dengan kata mandi bugas. Ya, itu memang ada tradisi Banjar yang patut dilestarikan agar ilmunya tidak hilang dimakan zaman. Sedangkan dalam tataran Banjar masing-masing daerah memiliki versi berbeda-beda, diantaranya adalah mandi tujuh bidadari. Ilmu ini adalah sarana agar kita disukai banyak orang, dihormati, disegani, khususnya bagi yang punya jabatan atau yang sulit masalah perjodohan. Inilah bentuk doanya. Bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Jidera Wulan, Jidera Sari, Ana Wulan, Ana Sari, Walutama, Darasanala Galipuh. Sekali lagi saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, Jidera Wulan, Jidera Sari, Ana Wulan, Ana Sari, Walutama, Darasanala Galipuh. Untuk tata caranya, dibaca pada segayung air ketika akan selesai mandi, yakni sudah selesai pakai sabun, mau pakai handuk, ambil air segayung, bacakan itu satu kali, lalu tiup dan mandi. Amalkan setiap selesai mandi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.